kegiatan lomba menggambar merupakan ide dan gagasan dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah di dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah diinisiasi dari Polda Kalimantan Tengah untuk menggambar yang bernuansa dengan kebangsaan merah putih. Maksud dan tujuannya adalah ini untuk menambah rasa nasionalisme kita, kemudian juga rasa patriotisme kita sebagai anak bangsa.